Ada satu lagi. Ya melon aja yang tanganin, gue capek. Emang mana sih pasiennya? Tuh, tangan sih. Pengunjung. Pak. Kok Bapak begitu ngeliat saya? Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Ibu mirip banget sama almarhum istri saya. Benar-benar sakit. Aki, babe, ayo udah enggak tahan. Mau macam nih, kembaliannya ambil aja ya. Kagak ada kembaliannya, Neng. Pas duitnya. Ongkosnya aja 12 ribu. 10 ribu pakai promo. Nah, duit situ 2 ribu. Pas, Neng. Kagak ada kembaliannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, tumben, Nisa. Dirian aja. Iya, Bang Cibi. Kunci gak deh? Ada di dalam. Ya udah, Nisa masuk dulu ya. Iya deh. Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam. Nisa. Duduk sini. Lo ngapain bawa tas segede begitu? Itu baju, Cing. Baju? Lo ngapain bawa baju begitu banyak? Lo kabur dari rumah? Kabur dari rumah? Ayolah, Nis. Lo ngapain sih pakai kabur dari rumah? Lo gak kasihan sama mama bapak lo? Siapa yang kabur, Cing? Nisa entu? Anak zaman sekarang lah. Dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Kagak tahu apa orang tuanya capek-capek banting tulang buat bahagiain anaknya. Tapi Nisa kagak kabur, Cing. Nisa... Iya, Cing tahu. Kita emang nggak selalu sependapat sama orang tua. Tapi lo, Nis, jangan sampai kabur kayak begini. Cing, Nisa tuh mulai besok PKL, magang. Nah, deket dari sini, daerah Gas Alam Sonono. Kalau dari rumah Nisa kan jauh. Kira-kira boleh nggak numpang di sini? Oh, gitu lo bilang kayak dari tadi. Ye, gimana yang mau bilang? Cing nyerocos mulu kagak berhenti. Sama kayak anak STM kalau tawuran, gak ada berhentinya. Ayo. Ya udah lo istirahat sono di kamarnya Caci. Ncing juga pengen mandi dulu nih. Ini badan udah lengket banget. Ya udah ya. Istirahat dulu ya, Cing ya. Iya. Yeah. Aduh, anak zaman sekarang deh. Adik-adik aja beda sama anak zaman dulu. Anak zaman dulu sekarang udah pada tua. Gong, malam-malam geratak dapur aja. Gua kira tikus lo. Bikin apaan lo, Lon? Bikin mie, Cing. Malam-malam masih makan aja, ntar gendut lo. Nah, ini memang lagi diet, Cing. Diet apaan, Lon? Malam-malam makan mie. Nah, ini bukan makan, Cing. Ini nyemil. Ngeles aja kalau dibilangin lo. Bikinin gua sekalian. Ngoceh. Minta bikinin juga. Mie rebus sama mie goreng? Mie rebus, gua gak demen mie goreng. Lah emang apa? Namanya doang mie goreng, masaknya juga direbus. Bisa, gunting bumbu. Tahu gak gunting bumbu tuh? Tahu. Yang suka karatan. Iya, yeah, udah masak cepetan. Iya. Yeah. Punya lo dulu aja buat gua sini. Bawa ke ikan. Tawel, Lah kebalik. Ya. Oh, ya. Emang masuk jam berapa lo? Jam 7. Masuk jam 7, jam 7 kurang seperempat baru mau berangkat. Ya udah sana berangkat, ntar telat lo. Iya, Cing. Lah, apaan lagi? Gak ada ongkos.
Nah, gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak perempuan masuk STM. Namanya doang Nisa. Kelakuannya Rijal. Pahit banget nih kopi. Padahal udah gue bilang melon jangan pakein gula. Jai, gue pengen nyanyi lagunya Bang Haji. Bang Haji yang mana? Mana gue tahu gue anak pang. Iya, gue tahu lo anak pang, Jai. Lagu Bang Haji Rumah Rama. Yang judulnya Miras Antika, Minuman Keras dan Narkotika. Oh, itu gue tahu bang. Cik. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip banget tuh ya suara lu. Alhamdulillah. Yang kayak ada ehoy-ehoynya dong. Apa kabar semuanya? Semuanya. Kocak nih, Jaya. Kocak nih, Jaya. Mirip ya? Mirip Bang Haji, gitarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Mala, duduk. Tumben nih Mala, pagi-pagi datang kemari. Ada apaan? Kagak ada apa-apa bang. Cuma pengen ngobrol aja. Caci gimana kabarnya di sana? Aduh, jadi gak enak nih abang ngerepotin Mala sama Babe. Ngerepotin apaan sih bang? Enggak, Caci juga ngapa-ngapain bisa sendiri. Lagian sama ponakan sendiri bang. Caci ngomong kagak kapan dia mau pulang. Abang udah kangen juga nih. Nah itu dia tuh. Ayu juga bingung. Caci masih belum mau pulang. Lagian kenapa sih bang? Tumben-tumbenan si Caci ngambeknya sampai segitunya. Ya, kagak tahu juga deh. Tapi nanti kalau abang ceritain, malah nyalain abang. Kagak lah bang. Ayu tahu kok. Abang sayang banget sama Caci. Zaman sekarang tuh susah loh bang, punya anak perempuan, apalagi single parent. Ya, itu dia. Kalau lagi keadaan kayak begini, abang kangen banget sama almarhum Mpo lo. Emangnya abang gak mau cari pengganti Mpo? Lah, kok si Mala ngomongnya ke arah situ ya? Jangan-jangan kode nih, dia pengen turun ranjang sama gue. Kenapa bang? Bengong? Enggak apa-apa, Mala. Satu, dua, tiga, musik. Lagi. Aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Duduk. Salah apa lagunya? Emang udah ganti matamu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Emang suka. Ya. Ya. Lagu ganti. Ganti dari mana lu? Emang itu lagu kayak gitu? Oh. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Emang gila. Ya. Udah ganti lagi? Matamu. Jadi jangan marah-marah, orang lagi latihan. Saya musian aja. Kan gue kasih tau yang bener. Ya. Yaudah, pulang lagi dari awal. Ya. Oke. Musik. Aduh, aku suka. Apaan sih dia tadi salah mulu, Yon? Minuman keras, miras. Miras apaan? Minuman keras. Mikar. Minuman keras. Iya. Mukanya kalau dari dekat kayak gomblo. Yang musuhnya penyamin waktu di film koboy. Udah. Canda mulu berdua, Bang.
Ah, habis nih. Woi, bagi-bagi dong. Habisin apaan sih, masih banyak tuh. Nah, ini masih banyak nih. Nih. Jai, habis nih Jai. Kan kita berempat doang nih. Lu kenapa sih Jai? Lu diem aja sih. Guys, lo udah bisa pinjemin gua duit gak? Buat apaan Jai? Bayar kontrakan. Tumben-tumbenan lu Jai. Biasanya lu abis ngamen sisihin duit buat bayar kontrakan. Iya, kemarin orang tua gua nelpon, minta kirimin duit. Duit kontrakan kepake buat ngirimin orang tua. Waduh, gimana nih guys, lu sini? Kalau si Aji nggak bayar kontrakan, ntar dia diusir lagi. Nih, gara-gara si Wingo nih, duit kas dipake. Kan kita jadi pusing. Bukan dipake, boy, tapi kepake. Sama aja. Sama dari mana sih, beda lah. Kalau dipake tuh sengaja, kalau kepake nggak sengaja. Alasan aja lu, Wing. Lu kalau mau pakai uang kas, bilang dulu ke anak-anak, biar nggak salah paham. Ya elah, uang kas cuma 85.000, kontrakan aja 500.000. Kenapa jadi nyalain gue sih? Apa gue jual aja nih gitar ya, buat bayar kontrakan? Sekarang semuanya enggak boleh. Dipakein minyak biar licin. Nyeri-nyeri dikit, ngebet-ngebet dikit. Kalau udah sembuh kagak sakit. Kiprol, kata cover lot boy.